terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada malam hari ini berkesempatan hadir di acara suran dan pengesahan warga baru cabang Bojonegoro. Dari apa yang saya lihat di selama di perjalanan sampai di tempat acara, alhamdulillah saya terima kasih sekali pada dulur-dulur di cabang Bojonegoro, karena tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang ada sebelumnya. Dan suasana di perjalanan sampai di tempat pengesahan kami menilai sangat-sangat kondusif. Tidak ada yang menggunakan roda dua dengan knalpot brong, tidak ada konvoi. Ini satu hal kemajuan dari dulur-dulur yang ada di Bojonegoro. Saya harapkan ini bisa dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi di waktu-waktu yang akan datang. Dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Korpimda, khususnya Bupati Bojonegoro, Ibu Bupati tadi hadir, dan Kapolres dan Dim yang telah menunjukkan kebersamaan sinergitas antara SDRT Cabang Bojonegoro dengan Korpimda. Ini merupakan salah satu bukti bahwa kita SDRT ini bisa mendisiplinkan diri, bisa mengatur diri, dan bisa ikut serta menciptakan kamtimas yang kondusif di wilayah Bojonegoro ini. Untuk itu sekali lagi selamat dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya untuk cabang Bojonegoro. Mudah-mudahan kebaikan ini bisa tetap dipertahankan dan ditingkatkan untuk waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.